Berikut ini informasi apakah HP iTel bisa mengaktifkan picture in picture atau gambar dalam gambar. Kalau gambar dalam gambar itu seperti tampilan pop-up. Nah, kalau kita cek di sini tidak ada, cuma ada bagi layar. Terus kalau kita tekan lama, pilih info aplikasi. Nah, itu tidak ada picture in picture. Lalu kalau kita cek di bagian perizinan, buka pengaturan, pilih manajemen aplikasi, lalu kalian lihat di sini. Akses aplikasi khusus. Picture in picture. Tidak ada. Kemudian tampilkan di atas aplikasi lain baru ada. Nah, yang ini sistem, yang ini yang kita download. Jadi tampilkan di atas aplikasi lain ini kalau kita lagi mau video call keluar, sampai keluar aplikasi itu juga bisa. Namanya itu kalau picture, picture in picture, kalau tampilkan di atas aplikasi lain ini berbeda. Jadi itu saja, silakan dicoba.